Pemirsa, di tengah suasana peperangan yang masih terjadi dengan intensitas tinggi, tidak menyulitkan warga di garis depan wilayah Orikiv, Zaporizhia, untuk tetap memutar roda perekonomiannya. Warga tetap berjualan meski nyawa menjadi taruhannya. Jurnalis Iqbal Himawan dan Levi Wardana mengabadikan momen suasana di salah satu pasar tradisional untuk melihat aktivitas warga yang tetap berjuang di tengah masa sulit itu. Jadi saya dan Levi Wardana sekarang sedang berada di sebuah pasar yang berada di kota Orikiv ya. Kota ini meskipun sudah lulu lantak, ternyata pada saat kami datang ke sini pagi-pagi, denyut kehidupan itu masih ada. Warga masih membuat pasar seperti ini, pasar pagi istilahnya. Mereka buka dari jam 7 sampai jam 9 pagi dan beberapa barang yang dijual di sini bermacam-macam. Nanti kita akan tanya ya, ini ibu yang menjual di lapak ini kebetulan sedang sibuk. Bahwa dia tinggal tidak jauh dari sini, hanya beberapa ratus meter lah dari sini. Kemudian juga tidak ada pasokan listrik dan juga tidak ada air begitu. Dan sejak saya dan Levi tiba di sini, beberapa kali mungkin saya hitung ada sekitar 6 kali kami mendengar suara dentuman atau ledakan, karena ini tidak jauh, hanya sekitar 5-10 km tempat pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dan pasukan Rusia terjadi. Nanti kita akan tanya lebih lanjut ya. Sekitar 5 km kata Ibu Tatiana, dan kami mendengar cukup jelas di sini. Tapi kalau saya melihat dari kami mendengar lagi, jadi ini sudah yang ke-8 kalinya, sudah biasa sekali mereka mendengar suara-suara ledakan dan explosion yang begitu dekat dari sini, hanya berjarak 5 km. Thank you very much Ibu Tatiana. Spasibo. Maybe we could ask. Jadi kami akan tanya ke beberapa penjual yang masih bertahan di sini ya. Maybe we could ask. Tadi kami sebenarnya ingin beli ya, hanya membeli 2 roti begitu, ada roti cherry dan roti strawberry, tapi malah diberikan oleh Ibu Olena secara sukarela. Katanya ini adalah pemberian dari Bena, dari warga sekitar, warga lokal kepada kami, jurnalis asing yang tiba di sini untuk meliput. Thank you so much. Stay safe. Jadi bahkan dalam keadaan sulit pun, di tengah perang pun, saya tidak tahu mereka sehari itu menghasilkan berapa grivna ya. Kami masih mendapatkan kemurahan hati dari warga yang tinggal di sini. Itulah sekilas gambaran di tengah kehidupan perang di Orikiv. Dari Orikiv, Ukraina, Iqbal Himawan, Levi Wardana, Metro.